Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuru dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadiratul mukarramun yang saya hormati, orang tua kita Al-Mukharram Al-Ustaz Abah Haji Madhusni, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kita serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, wabil khusus nikmat iman wal Islam, serta diiringi dengan nikmat-nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita semua bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka acara taswiran ataupun penutupan pengajian. Baik, hadirin rahimakumullah, melangkah pada acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukharram Al-Ustaz Abdullah Safai. Waktu dan tempat yang terhormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-Ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-Hadis. Shadaqallahu al-Azim wa shadaqa Rasuluhun Nabiyul Habibul Karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Limbah dipayun Sabada Nasim Abdi ngalapaskan tahiyatul islamiyah. Ayo orang sami-sami panjatkan puja kalayan puji syukur rauh pengalaman nusampurna kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, anu mana rahna Allah Subhanahu wa Ta'ala parantos masih nikmat ke orang sadayana, wabil khusus nikmat anu kacida agengna, nikmat anu kacida mulyana, nyatana nikmat iman wal Islam anu diringi dengan nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah wasilana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih nikmat ke orang sadayana dina dinten ieu, segenap para jamaah ataupun para wali murid tos tiasa kumpul dina ieu tempat anu dipakai karida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kumpulna orang sadayana dina ieu tempat sing kenging kabarokahan ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakalina ti eta salawat sinarang salam, muga-muga kalayan mudah-mudahan dicurahkeun ka baginda alam wastana sayyidul anbiya wal mursalin habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, katut ka para ahli keluargina, oke ka para sahabat-sahabatna, umumna urang sadayana selaku umatna. Mudah-mudahan
urang sadayana sing kenging syafaatang kin jamil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sajabi teta anu kusim abdi dipika hormat katut dicintai abah katut emaknya anu selalu masih handorongan dukungan katut pidoana pikin sim abdi. Mudah-mudahan mantena seling selalu dipasihan kasihatan ke Allah subhanahu wa ta'ala dijebarkan yuslanu barokah serang mudah-mudahan dipaparin kemuliaan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Oke teka kantun anukus mabdi dipika hormat seluruh para jamaah sadayana wabilusus wali murid itu anu mudah-mudahan sadayana atau kumpulna urang sadayana di tempat mudah-mudahan sing dipasihan karidoan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat anu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, anu pertama isim abdi ngucapkan ribu-ribu nuhun tapi rasa kebingahan kepada jemaah sadayana anu tos desa hadir nyumponan pangulung nasim abdi anu tujuan anak taya sanes dina dinten ieu para putra ataupun putri daripada ibu ataupun bapak-bapak sadayana rek ditaswirkan ataupun rek ditampilkan. Terus tujuan anak dayakan taswiran ieu kusim abdi nomor hiji supaya ieu si budak teh aya kemajuan ataupun meningkatkan prestasi si budak tak gitu. Terus saja beteta itu kusim abdi nyuhunkan hapunten anu kasuhun ampura anu diteda boh pilih bisi geus barang pasti meureunnya tadi teh si abdi sanes pengajar bu atau napi sanes pendidik tapi pengasuh panarengareng ngasuh mah ngasuh budak kumaha sih ngasuh budak lamun cerik meureun paling jadi cewer lamun cenah bandel sahabat meureun gitu. Nah jadi selama si abdi ngajar para putra atau para putri ibu bilih bisi para putrana aya anu ka cewer ataupun anu ka sentak anu ka sabet disim abdi nyuhunkeun ampura ka para jamaah sadayana. Tah mungkin kitu disim abdi cekap nya salah kadar sambutan jadi mungkin bisi hujan gitu nya jadi geus sare. Tah mungkin sakit disim abdi kirang ngagungna hapunten sedang bilih maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Itulah acara yang kedua yaitu sambutan yang telah disampaikan oleh guru kita Al Mukharram Al Ustadz Abdul Safai. Jadi apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua khususnya untuk adik-adik. Jadi yang telah disampaikan untuk menambah motivasi kita dalam belajar khususnya dalam pembelajaran ilmu agama. Baik, yang pertama dibuka perempuan dulu. Setuju kalau perempuan dulu yang maju? Setuju? Setuju ya? Setuju. Yang pertama Adinda Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Koyunisa binti binti Bapak Ustadz Berhoir. Saya akan membacakan surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Labasyada abi lahabi watab ma'adna'a umaluhu wa ma'kasab. Saya selana rangza talabi wa mra'atu amma latalhatab fizizihah apalum mim mazat. Amin. Sekian dari
dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia Adinda Zahra. Luar biasa Bu ya, tepuk tangan dengan dulu Bu. Biar semangat. Lanjut peserta yang kedua yaitu Dian Eka Nurdiansa bin Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dian Eka Nurdiansa bin Bapak Pandi, saya akan membacakan Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekian dari saya. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Pidi Aropi Utomo, ada bin Bapak Budi Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pidi Aropi Utomo bin Budi Utomo. Saya akan membacakan doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina ajabannar. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Adinda Ananda Pidi baca doa makan. Ananda Danu Aji bin Bapak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danu Aji bin Bapak Usman. Kami akan membacakan rukun Islam. Rukun Islam eta aja lima. Kahiji membacakan wa kalimat sahara. Kadua sholat lima waktu. Katilu membayar zakat. Kaopat puasa di bulan Ramadan. Kalima munggah haji bila mampu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan. Kenalin dulu namanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Nijar bin Bapak Hermana. Nama saya Muhammad Rehan bin Bapak Saifullah. Kami akan membacakan doa nama Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Adam, Idris, Anu, Kusore, Ibrahim.
kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, kenalin dulu namanya. Nama saya. Saya Sabila Novia Sakita Binti Papa Sakita Kita. Nama saya Rizkia Jihan Indira Sari Binti Pak Asep Indra Gunawan. Kami akan membacakan selamatan Rabia Silamat. Rabia Silamat waktu asyir alaina fil'ilmi wa dini wa dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Muji Saputra. Saya akan membacakan niat sholat pada Jumat. Usolli pada Jumati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sejak kau sholat pada Jumat dua rakaat dari jadi makmum karena Allah ta'ala Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Septiaulia binti Bapak Surya. Saya akan membacakan 20 sifat Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Nama saya Nugi. Saya akan membacakan nama-nama para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Adam, Idris, Lut, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Zakarius, Ayub, Syu'aib, Nuh, Ilyas, Kifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diba binti Supriyadi. Saya akan bacakan 25 nabi. Ada Mirza Nur, Hai Ibrahim, Daud, Ismail, Isaya, Subayu, Suhaibah, Ila, Sadiq, Kipi, Daud, Sulaim, Istimewa, Jafarinya, Daya, Nabi Isa, Istimewa, Muhammad. Tangannya bu, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah bin Babasatna. Saya akan membacakan bahasa Arab macam-macam alat. Sirojun, sempamil, kosun, gunting, minsarun, gergaji, mismarun, paku, miparun, linggis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Supandi bin Bapak Supandi. Saya akan membacakan doa mohon diberi kecerdasan berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusyadil wa izni min syari nafsi. Artinya, ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanda Agnesipani binti Bapak Yosrija. Saya akan membacakan doa ketika baca bin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kama hasanta khalqi fahasin huluki. Yang artinya, segala puji bagi Allah, berikan kebaikan budi pakartiku. Sebagaimana Engkau telah memberikan kebaikan pada rupa wajahku. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama saya Ipan Piandra bin Bapak Sumantra. Bos. Aku mau. Aku membacakan sifat-sifat Allah. Wujud kidambaku halakatu hawa disi inamu inasi irwada liat putra hirodar ilmu ayasaman basusaran dun haidu alimun ayun samiun yasirumun tak
demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Murni Wulan Sari binti Bapak Jaya. Saya akan membacakan doa tahiyat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarokatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihi. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Anjani. Nama saya Rifana Oktavia. Nama saya Bapak Ahmadi. Saya akan membacakan 20 sifat-sifat Nabi. Ujud kidabako kuhola patuli hawadisi kiamun dinaksihi wadaniya kudrat irodat ilmu haya sama basur karam khairun muridun alimun ayun sami'un basirun mutakalimun. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri binti Santaya. Saya akan membacakan doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qirli dunubi wali walidaya warahmuma kamaru bayani swagiro. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu masih kecil. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratu Lolo Alpia binti Bapak Jari. Saya di sini akan membacakan bahasa Arab nama-nama
Wahidun satu, Ismailin dua, salah satu, tiga, empatun, empat, empatun, lima, tisatun, anak, samatun, tujuh, samaniatun, delapan, isatun, sembilan, asyaratun, sepuluh. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menerangkan beberapa hal yang merusak Islam. Ada empat faktor yang harus kita hindari agar Islam kita kuat dan tidak hancur. Yang pertama, janganlah kita mengerjakan satu pekerjaan yang belum diketahui atau belum jelas apakah pekerjaan ini diridhoi Allah, apakah tidak. Yang kedua, sudah diketahui pekerjaan ini diridhoi Allah tapi tidak kita kerjakan, seperti kita diwajibkan sholat lima waktu tapi tidak kita kerjakan, itu bisa merusak Islam kita. Yang ketiga, tidak mau diajar ngaji sama orang alim atau tidak mau belajar ngaji. Maka dari itu, yuk kita semua belajar ngaji agar Islam kita kokoh dan terhindar dari sifat kebodohan. Yang terakhir, yang bisa merusak Islam yaitu nyaci maki atau menyewa kepada orang yang mengerjakan pekerjaan yang diridhai Allah. Seperti ada orang yang mau ngaji, kata kita, ah ngapain kamu ngaji, ya udah main aja, nggak usah ngaji, buat apa. Itu hanya sekedar contoh ya, mudah-mudahan kita semuanya tidak seperti itu. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Indriyani binti Bapak Suma. Saya akan membacakan doa keluar rumah. Ingat ya teman-teman, keluar rumah juga ada doanya agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah, yang artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya, tiada daya kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya cintai guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, teman-temanku sekalian, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada sebuah hadis yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu wajib hukumnya kepada tiap-tiap muslim dan muslimat. Nah, berarti yang dikatakan muslim dan muslimat itu umum, anak-anak maupun muda maupun muda, mau bapak-bapak ke, ibu-ibu ke, mau kakek-kakek ke, mau nenek-nenek ke, semuanya kita wajib mencari ilmu, karena ilmu itu diibaratkan cahaya yang dapat menerangi di segala kegelapan. Ilmu bisa menuntun kita dari yang salah menjadi benar, dari yang batal menjadi hak. Makanya sangatlah rugi kita hidup di dunia ini kalau kita tidak mencari ilmu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menuntut ilmu supaya hidup kita ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Kesia Dinayanti. Saya akan membacakan doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dini fi man adait wa afini fi man abait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi man a'tait wa kini bi rahmatika syarra ma qadait fa inna ka taqdi wa la yuqda alait wa la ya'izzu man hadait wa la ya'izzu man hadait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina muhammad nabi ila umbihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Al-Hakim bin Bapak Luqmanul Hakim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, salat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Salat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Bu, ibu-ibu ditanya bu. Dua, satu. Assalatu imanuddin waman akumaha fakur akur madin waman tarokaha fakur hadamadi, yang artinya salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakan salat seakan-akan dia telah mengkokohkan agama, dan barang siapa yang meninggal kok salat sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Aulia binti Bapak Satidi. Saya akan membacakan doa di waktu pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Artinya, ya Allah, karena engkau kami mengalami waktu pagi dan waktu petang, karena engkau kami hidup dan mati, dan kepadamu juga kami akan kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la hawla
Bapak, Ibu-ibu, serta teman-temanku sekalian, semoga semuanya ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wa hadiro rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu apa artinya cinta? Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, dipegang, namun getarannya terasa di dalam hati. Di dalam kehidupan ini kita harus mempunyai cinta, karena dengan adanya cinta hati kita bisa berbunga-bunga. Tapi cinta kepada siapa dulu? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Nah, bagaimana kita mau cinta kepada Allah dan Rasulnya? Semenjak itu kita belum tahu sifat-sifat wajib dari Allah. Nah, perbanyaklah membaca salawat sesuai dengan hadis. Masyaallah alaiya sehatan wa ilatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membacakan salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membacakan salawat kepada kita 10 kali. Nah, beruntunglah kita kalau yang sering membacakan salawat kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu semuanya mau membacakan salat kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatur Pabilade binti Ibu Dewi. Saya akan membacakan niat salat sunnah 2, usolli sunnatat 2 rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sejak Allah melaksanakan salat 2 mari ngadep ke kiblat karena Allah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat peserta semuanya yang udah panitia, mana ini tolong payungin panitia. Oh, panitianya tolong panitia ya. Tolong panitia kerjasamanya tolong dipayungin. Hujanin mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Hoirunisa binti Bapak Sandra. Saya akan membacakan rukun iman ada 6. Niat membabengat pembalengan saduana usap sirasa uti usap suku genah tertib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rama Setiawan bin Bapak Jaya. Saya akan membacakan usia para nabi alaihi salam. Usia Nabi Adam alaihissalam 1993 tahun. Usia Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun. Usia Nabi Ibrahim alaihissalam 195 tahun. Usia Nabi Ismail alaihissalam 137 tahun. Usia Nabi Isa alaihissalam 180 tahun. Usia Nabi Yakub alaihissalam 144 tahun. Usia Nabi Yusuf alaihissalam 110 tahun. Usia Nabi Musa alaihissalam 123 tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Perkenalkan nama saya Alia Ramawati binti Bapak Rama. Saya akan membacakan bahasa Arab macam-macam anggota tubuh manusia yang terdiri dari ainun, mata, uzunun, telinga, dakunun, dagu, yadun, tangan, sodrun, dada, rukbatun, lutut, rizun, kaki, batunun, perut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aini Firantika binti Bapak Martin. Saya akan membacakan doa sesudah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahbudin binti Bapak Mulyadi. Saya akan membacakan doa memakai baju baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kassani haja warrojakoni min ghairi uli walakui. Artinya segala puji bagi Allah yang memberi pakaian dengan kekuatan dariku. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillahi wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Perkenalkan nama saya Aurelia Atisa binti Bapak Dede Sulaiman. Saya akan membacakan hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran. Hukum nun mati dan tanwin terbagi empat. Yang pertama ijhan, disebut ijhar yalma menjelaskan suara nun mati atau tanwin apabila menghadapi salah satu huruf ijhar yang berjumlah 6 yaitu 1 alif, 2 ha, 3 ain, 4 a, 5 kogin, 6 ko. Contohnya seperti lapan minhum mati. Udah dulu ya, di sini saya ingin menjelaskan hukum yang pertama, adapun hukum kedua, ketiga dan keempat insya Allah saya akan menjelaskan lain waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Wa khairu kalam summa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fulgen Iwan Sanjaya bin Bapak Apit. Saya akan membacakan niat doa puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai pardisari Ramadan hadisanati lillahi ta'ala. Amin. Artinya niat saya mengerjakan puasa esok hari pada bulan Ramadan karena Allah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silvi Nurwati binti Bapak Muslim. Saya akan membacakan doa iftitah di dalam sholat. Yang sering sholat pasti hafal doa ini bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillah hikasira wa subhanallah bukratan wa asila. Inni wajhtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardo hanifan musliman wa ma ana
sedikit. Inna sholati wa nusyuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra bin Bapak Junaidi. Saya akan membacakan 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dunia. Yang pertama, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Lati binti Bapak Adi Rahman. Saya akan membacakan surat At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahakumut takasur hatta zulatumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yakin. Latarawunna al-zaim. Summa latarawunna a'aynal yakin. Summa latus alunna ya'uma izin anin main. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala nanna nabiya ba'dahu amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Andara Dwi Arianti binti Bapak Ujang. Saya akan membacakan doa kunut bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jini fi man hadaitu afini fi man afait wa tawallani fi man tawallaitu wa barik li fi ma atwait wa kini bi rahmatika sarama qadait fa inna katakti wa la yukdo alaik wa innahu la yajillu man walait wa la yaitu man hadait tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakalhamdu ala maqadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-temanku sekalian yang saya hormati, di sini saya akan menjelaskan rukun iman. Rukun iman terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama, rukun iman ijmal. Yang kedua, rukun iman tafsil. Adapun rukun iman ijmal terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama, amantu billahi wa bima qala Allah taala, yang artinya aku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amantu bi rasuli wa bima qala rusul, yang artinya aku percaya kepada utusan Allah dan perkara yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ala penuh kenangan tafsir tidak bisa saya jelaskan, mungkin di lain kesempatan saya jelaskan pantun dikit. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah ada tukang lemi. Saya bingung ya hadirnya juga bingung, tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Wardani binti Bapak Wawan. Saya akan membacakan surat Al-Qadr. Dengarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahri. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatam masla'il fajr. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutismur Alia binti Bapak Nurdin. Saya akan membacakan 4 hukum-hukum tajwid di dalam bacaan Al-Quran. Yang pertama izhar yang artinya al-bayanu, kadar-kadar jelas. Yang kedua irgham yang artinya memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Contohnya mayakulu, asalnya manyakulu. Yang ketiga ikhlas dan yang keempat ikhlas yang artinya dibaca dengung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Nur Maulida binti Bapak Dudi. Saya akan membacakan niat-niat sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat sholat zuhur. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillah kita ala Allahu akbar. Sejak aku sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardhu karena Allah ta'ala. Niat salat asyar. Usalli fardhu asyari arba raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Sejak aku sholat fardhu asyar 4 rakaat menghadap kiblat fardhu karena Allah ta'ala. Niat sholat maghrib. Usalli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Sejak aku sholat fardhu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardhu karena Allah ta'ala. Niat sholat isya. Usalli fardhu isya'i arba raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Sejak aku sholat fardhu isya 4 rakaat menghadap kiblat fardhu karena Allah ta'ala. Niat sholat subuh. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Sejak aku sholat fardhu subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardhu karena Allah ta'ala. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Azahra, putri dari
Bapak Yaya Supriyatna, saya akan membacakan 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ari jumlahna malaikat eta aya 10. Kahiji malaikat Jibril, tugasna menurunkan wahyu. Kadua malaikat Mikail, tugasna menurunkan hujan atau rizki. Katilu malaikat Israfil, tugasna meniup sangkakala. Kaopat malaikat Izrail, tugasna mencabut nyawa. Kalima jeung kagenep malaikat Munkar dan Nakir, tugasna menanyakan di alam kubur. Katujuh malaikat Rokib, tugasna mencatat amal baik. Kadalapan malaikat Katir, tugasna mencatat amal buruk. Kasambilan malaikat Malik, tugasna menjaga pintu neraka. Kasapuluh malaikat Dijuan, tugasna menjaga pintu surga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Nugroho bin Bapak Marsudi. Saya akan membacakan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi. Yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah Syafi'i, semoga beliau diberikan kesehatan dan ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat muslim baik laki-laki maupun perempuan wajib hukumnya mencari ilmu. Karena dengan ilmu semuanya akan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Ada sebuah hadis mengatakan, "Man arada dunya falahi bil ilmi, wa man arada al-akhirah falahi bil ilmi." Oman arada dunia walahiro fahalai bilimi. Barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat harus dengan ilmu pula. Nah maka dari itu ayo kita bareng-bareng mencari ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Undur makola wa tanggur makola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Kusuma Putra. Perkenalkan nama saya Muhammad Reja. Perkenalkan nama saya Syahrul Romana. Kami akan membacakan adeg-adeg Amina. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang lapi ingatina salah saiji uruk elat
jenggai ari uruk elak eta aya lima kaiji wau kadua iya katilu alif kaopat amja kalima tasjid contohna seperti lapat nasroyan suru nasron mansoron nasrotan nisrotan fahuwa nasirun wazakaman surun unsur latan surman sorun man sorun min sorun karena dikoe tadi nage tapi aku lu sumpah Jangdai arir gom eta kabake tilu kaelir gom wajib kaduain gom jahit katiluir gom muntane aring aran ir gom wajib eta tiap-tiap urupan utung kajini salasa aring aran ir gom wajib eta tiap-tiap urupan utung kajini jang saruah hargana contohna seperti lapat madana sana madana aring aran ir gom jahit eta tiap-tiap urupan utung kajini salasa ijina disukunkan kalawan sukun taruh contohna seperti lapat namyamdun aring aran ilmu mtane eta tiap-tiap urupan utung kajini salasa ijina disukunkan kalawan sukun asli contohna seperti lapat madasa madatu ma madatu madate madatu ma madatunna madatu madatna karena dikoe dari nakit api aku lu wajim demis laina uya jaibu kupa paku pangul wasambi lamudu apa wajim demis laina uya jaibu kupa paku pangul wasambi kaiji bina jopau contohna seperti lapat kola asala koala kadua bina jopia contohna seperti lapat ba asala baya karena dikoe tadi nanti tapi aku lu warna kipon kota Kedua binanya kesia, contohnya seperti lapat rumah
contohnya seperti lepas sawah, asal sawah ya, karena cekoe dari nakitab ya guru. Mudah-mudahan bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, amin. Berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada bangsa dan negaranya, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang akan mendapatkan hadiah tambahan ini kategorinya murid terbaik, murid yang nurut, murid sopan santun, murid yang cerdas, murid yang rajin dan aktif ngajinya. Ini udah dipilih sama guru kita. Yang pertama ada Alvin. Alvin ada Alvin. Alvin ada bin Satna. Alvin ada pulang dititip aja dulu. Perwakilannya ada? Tetangganya? Gak ada. Saudaranya ada? Gak ada. Ada Alvin. Siapin mil. Dan sampai kebalik hadiahnya beda-beda itu. Hadiahnya beda-beda. Itu STNK motor mengawai. Yang pertama motor, STNK-nya doang. Yang kedua ini ada perempuan, cewek, namanya Kesya Dina Yanti binti Ibu Dina. Kesya Dina Yanti. Ndok, ndok. Ndok mana ndok? Dengar kan ndok? Ndok dapat hadiah tambahan ndok. Kesya. Kesya. Nah, ndok. Sini ndok. Hujan-hujanan itu. Panitia tolong disambut ini, aduh,
Ini calon ustazah nih. Nah, Indo. Nah. Salaman sama Abah. Salaman sama Abah. Ya. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi ya Bu ya. Nah kalau itu STNK mobil laki-laki motor. Yang ketiga ini dari perempuan lagi nih, Silvi Nurwati binti Bapak Muslim. Ada? Nah, ada Silvi. Ada lagi ya. Selanjutnya ini laki-laki. Rama Setiawan. Rama Setiawan. Ayo ini. Ini kategori murid terbaik. Nurut, sopan santun, cerdas, rajin, sama aktif ngajinya. Selanjutnya ini perempuannya ada Alia Rahmawati binti Bapak Rahmat. Alia mana Alia? Wah beduk-beduk tolong dijemput dulu. Alia pun kostum udah diganti Alia ya Alia. Nus kajen memakai sendal gila. Sini Alia. Sini ya. Salaman dulu sama Abah. Mau ngomong dulu salaman. Kecil-kecil tapi rajin ngajinya. Sisa dua nih, laki-laki satu, perempuannya satu. Perempuan aja dulu, yang terakhirnya laki-laki. Ada Suci Nur Ania. Suci Nur Ania, waduh, tim suksesnya banyak. Suci Nur Ania binti Bapak Nurin, wah luar biasa. Murid terbaik, murid Nur. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi dan buat peserta yang belum beruntung, tingkatkan terus kualitasnya. Sahrul Romana bin Bapak Ade Muhadi. Itulah para peserta yang mendapatkan tambahan. Mudah-mudahan hadiah tambahannya bisa bermanfaat. Acara terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh orang tua kita Abah Haji Matutli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bil khusus orang tua murid, baik anu tebih maupun anu cakep. Alhamdulillah
taswiran anak-anak orang perantau selesai, bukituna ka ibu-ibu kami menghimbau wayahna pengajian anakna dararukung nya, dukung jeung doakeun supados anak-anak orang pinter biasa ngaji, minimal bisa maca Yasin. Kukituna ka ibu-ibu atau ka bapak-bapak wayahna sakali deui, pribadi menghimbau ngajak wayahna dukung anak-anak orang, putra-putri orang, supados putra-putri orang tiasa jadi anak anu soleh serta solehah. Serta wayahna nya minta doa anak kasadayana, mudah-mudahan kami sebagai orang tua dah ngadoakeun ka putra kami, putra-putri kami anu nyeta mengajar, mudah-mudahan sing dipasian kesabaran ka Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan menambih-nambih ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo sami-sami orang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan diturunkan hujan ka Allah Subhanahu wa taala, ini hujan merupakan rahmat pikeun orang sadaya. Kukituna mudah-mudahan insya Allah lain ayeuna bae insya Allah tahun-tahun anu bakal datang orang insya Allah ngayakeun deui acara seperti kieu. Mudah-mudahan orang dipasihan sehat wal afiat, ditambah-tambah rezeki anu barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malah dinya wa qulil latin salia wa ila hadratin nabi al-fatihah. Muzbilah minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafani ya karim ya dzal jalali wal ikrami ta'ala dinin Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Istajib bi anamin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdana min hamda yuwafi ni'ama wa yukufi mawzidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuji nabi hamdal afwali wal qata taqwa dila nabi hajamil hajab wa tutahiru nabi hamin jami syi'at wa tarfa nabi anak a'ala derajat wa tubaliku nabi hayya Allah salghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma aj'al waj'al awladana min ahli ilmi wa min ahli khair waj'alna waj'al Allahumma aj'alna waj'alna min ahli ilmi wa min ahli khair. Allahumma ij'al waj'al awladana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al awladana min ahli dair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasin maqasidana wa fir zunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua penitia yang ikut andil berjuang dari tahun yang lalu, terutama kepada Pak Usman yang selalu tiap minggu meliling mengumpulkan dana seperak dua perak istilahnya untuk pelaksanaan merayakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal beliau, terutama amal Pak Usman ya insyaallah mudah-mudahan dimasukkan surga. Amin. Amin. Dan kepada semuanya yang ikut andil, mudah-mudahan juga mengikuti seperti Pak Usman. Dan mudah-mudahan, jadi kita udah 2 tahun ini setiap kita merayakan memeringkati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah alhamdulillah ada yang kurban mobil khusus atau Pak Usman. Yang sekarang alhamdulillah tahun kemarin 5 dan sekarang ada 4 kami alhamdulillah. Makanya ya kami mobil khusus sebagai sesepuh di sini sekali lagi kepada Pak Usman mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, selalu aktif, selalu sukses dalam itu mengumpulkan dana sekalipun seperak dua perak istilahnya, alhamdulillah bisa terlaksana. Dan alhamdulillah kepada yang lebih capek lagi ya, kepada sekretaris saudara Rahmat, alhamdulillah beliau selalu berjuang baik mengundang dan lain-lainnya. Alhamdulillah beliau mudah-mudahan amal beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin dari kami sebagai sesepuh dari Kampung Blok Lava. Harapan kami, motivasi kami kedepannya mudah-mudahan mobil khusus Kampung Blok Lava, warga Blok Lava bisa meningkatkan keimanan dan keislaman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengharap dengan sangat kepada warga Kampung Blok Lava yang punya putra putri, tolong anak-anaknya titipkan ya, titipkan kepada wabil khusus yang ada di tempat kami, yaitu Kobong atau Pondok Pesantren, yang insya Allah alhamdulillah putra kami yang selalu mengajar setiap hari, jadi dari pagi sampai pagi lagi insya Allah jadwalnya sudah ada, sudah tertera. Itu saja mungkin tambahan dari kami, kurang lebihnya mohon maklum. Dan Allah wa'alaikum ajma'in. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.